udah nggak boleh di viral kan? Oh, lagi lagi. Oke, para lesingkas kena berduaan di sini. Tang, ting, tung, ting, tang. Ah, the Queen of Pain. Hello, apa kabar kalian semua? Berhasil dapetin Witch Doctor, tapi Queen of Pain di sini bakal mendapatkan dua seharusnya ada double kill ternyata bagi Visery di Gyrocopter yang berhasil mendapatkan double killnya. Kita mau defend high ground nih di sini dari Flychu. Oh, Slithering Crush, Burrow Strike, Call Down. Semua keluar dan right click dari Gyrocopter memukul mundur awal Devourer dan Keeper of the Light. Keeper of the Light, Flychu gak bisa menahan damage-nya. Dan Miguel juga berhasil mendapatkan kill Beyond Godlike dari Miguel buyback. Dan buyback, double buyback dari Evos. Kali ini barak sudah terbuka lebar. Dan oh my god, double kill. Dan ini berbahaya banget, awal Devourer free right click, Sanity Eclipse bisa dibalikin. No, it's a good game. Well played, dikawal Evos kali ini. Dan Evos harus kayak merelakan game pertamanya di sini. The Next Gen berhasil kan sesuatu yang bagus untuk Evos tentunya. Dan hello Tuhoi, sudah ada Viper kali ini. Tuhoi sudah pasti mati terkena damage per second dari Viper Strike, tapi Viper juga berhasil diambil oleh Miguel kali ini. Sand King, oh, Sand King masih cukup lama di sini, 700. Oh, halo. Chronosphere Ice Blast. Boom. Tapi Logic agak rapuh di sini. Brawl Strike menuju pada Logic, tapi Sand King berhasil diambil. Ada gas Logic. Harus mati juga di sana karena gue kayaknya dia masalahnya belok kanan tadi. Tapi masih dikejar. Oke, familiar, bro. Familiarnya pedih. Ada Stone Form tapi samping kiri kita di sini Rubik Park. Illusory Orb dari Rubik berhasil dihindari oleh Park, tapi Park berhasil diambil juga oleh Beastmaster kali ini. Too high. Oh, kali ini gak berhasil. Harusnya gak bisa ngebunuh, tapi Logic sendirian di tengah-tengah di sana. Logic dan juga mati. Dan juga Evil-nya di sana berhasil diambil. Misalkan Beastmaster dan juga Viper, tapi di belakang kita lihat Beastmaster belum bisa mendapatkan Sand King. Tergocek. Dan Beastmasternya harus mati triple mati kill. Empat. Bahkan dari Golden mati 4 dari tim Evos. Buyback. Triple buyback dari tim Evos. Oke, gak bisa gini guys. Kita harus buyback. Kita harus ngusir Xian dari markas kita. Tapi BKB masih ada time walk-nya di sana. Masih belum ada. Untuk mengheal, untuk mengembalikan HP yang hilang di sana. Tapi ada Primal Roar. Mana follow up-nya? Gue butuh follow up-nya teman-teman. Ada Ice Blast. Masih cukup tanky di sana. Spirit Visage dan ada Pog. No. Too high di sana. Berhasil dapetin Beastmaster-nya lagi. Dan dieback dari Beastmaster-nya kali ini. Barangnya sudah terbuka lebar. Viper terkunci seperti di sini. Here Viper. Tapi mana damage-nya? Chronosphere dapetin 2. Oke, this is berhasil diambil. Oke, Visage-nya berhasil diambil. Tapi Visage Void harus mati di sini. Semenit. Dari Visage Void. Apakah dia bakal? Udah kelihatan posisinya. Visage Aghanim, familiar udah ada 3 dan stun. Parma stun di sana dari Beastmaster dan cancel saya TP dari Viper kali ini. Burrow Strike lagi, gas mengenai 2 dan oh my god, 3 hilang dari Evos. Kali ini mengisikan Versus Void dan juga Rubik saja. Hanya ada buyback. Lu lihat Logic sudah bersiap-siap di situ pengen Chronos, tapi gimana Chrono Dream Coil di sana langsung ini initiator BKB. Chrono right click, gak ada rasanya di sana, gak punya damage man. Ice Blast, Ion Beast, Parknya masih bisa selamat. Statis selalu ngambung siapapun di sana, belum ada yang mati dari Evos. Di sini Ancient Empress harus mundur dan berhasil diambil. Satu hilang dari Evos dan langsung Viper-nya ingin membantu lagi. Pakai Master Rare King, masih ada Yul di sana, right click menuju pada Doranger di sana. Baraknya berhasil dihancurin. Satu man, no damage. Blue Ranger masih bisa right click, baraknya hancur dan Mega Cream untuk Xian di sini. Evos masih berusaha untuk mendefend-nya kali ini Rubik. No Flychu harus balik man, gimana cara Evos bisa menyelesaikan game-nya? Gak bisa seperti di sini. Dua hilang epicenter dari Sand King. Masih mau ada good game, well played. Ini dia Spirit Siphon, masih ada right click, gak ada refraction lagi di sini. Dan kurirnya gak mati dari sana. Kurir kan Illogic berhasil diambil dan Mikoto Mikoto di sana berhasil diambil dari Flychu juga. Tapi Gyrocopter bisa gak ada yang aneh, seperti gak bisa Spirit Siphon-nya membuat Facehugger selamat kali ini. Wah, harus punch mundur kayak di sana. Masih bisa diambil, tapi Facehugger juga berhasil dapetin high deck. Triple kill dari Facehugger. Ancient Apparition berhasil digunakan oleh Facehugger dari Faro. I see snow di sana. Dan, kita lihat. Masih diikutin. Dan ultra kill bahkan. Langsung Gabi Gading bisa nahan. Exorcism-nya bertahan cukup lama di sana. Sampai akhirnya mendapatkan ultra kill dan Illogic di top lane. Evil. Berhasil, tapi dengan Agil, ada Kaudang juga, dan Awa harus punch di sini. Right click dari Gino harus kabur di sini, tapi dia nggak bisa kabur. Dan satu untuk satu sekarang, dan Epicenter
dan juga eksorsisnya Vesager. Spirit Super masih ada Yu. Double kill dari Vesager kali ini. Dan Enchantress berusaha untuk kabur dengan keempat kakinya di sini. Terburu. Masih ada Nathur's Attendant. Snowball menuju kepada Enchantress. Dan dia harus mati di sini. Ada Earn. Nathur's Attendant. Astaga, masih belum mati. Masih belum. Masih belum. Masih belum ternyata di sini. Dari Haide masih bisa selamat. Nathur's Attendant itu mengalami isu untuk bottom lane. Bakal di-push juga. Tapi di-push harus mundur. TA seorang TA harus mundur. Tapi ada Giro juga di sini. Tapi dia sendirian kali ini. Gak ada Rubik, udah ada Temon Assassin ternyata. Yang bakal membunuh. Vesager dapetin 700 gold di sana. Triple kill. Wait, contoh matiku udah Simon. Oh, udah kelihatan di sana snowball dari Tuskar. Ada Epicenter, mengenai pubnya. Ada Kaldan. Oh my god, Impetus. Rikling apa kabar di sini? Mandy kejar, terkena Spirit Siphon dari Enchantress-nya. Ada Dream Coil, putus dari Dream Coil-nya. Terkena stun dia 3, hilang dari Nekamu. Dan Prophet-nya berhasil diambil sana. Triple kill dari Ifrit ternyata. Dan Illogic bakal menjadi korban selanjutnya. 4 hilang dari tim Evos. Dan Draco hanya kehilangan 2 dan Enchantress dia udah mati. 2 barak sudah hilang sekarang. 2 barak, betul. Bakal dia disit. Langsung sepertinya GG. No, belum. Apakah bakal buyback? Buyback di sana dari Juggernaut-nya. Bakal maju sini Illogic. Illogic. Pak kabar Pak-nya berhasil kayak buying time. 3 orang, 4 orang di sana. Dan dia harus mundur. Tempor Assassin-nya udah menuju pada Juggernaut-nya di sini. Ada cooldown. Dan dia langsung masuk. Montaigne aja. Selamat tapi tower keempat bakal di-push dan tower keempat bakalan down sedikit lagi. Bakal down, Ancient sudah terbuka lebar. Betul sekali dan Ancient-nya caranya bro. Bro belum ada Omni Slash kali ini men. Sand King bro strike. Dan ada Rykling terus dari Gyrocopter di sini. Blade Fury, Mikoto gitu dan GG Gold by Evos. Drago berhasil memulangkan Evos Esports di sini. Wow, Drago.